Oke mas, dapat lubang mas. Sebelah sini lubangnya. Coba dulu mas. Mana? Oh ya Allah. Waduh, kegigit belut mas. Aduh. Waduh, digigit saya mas. Aduh, ada belutnya di sini. Aduh, kaget saya mas. Aduh, wih. Halo mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dalgowel. Udah lo boleh belut. Pada kesempatan hari ini saya mau mancing rencananya di spot sawah mas. Tapi pada waktu saya jalan ke pondok sawah ini buat neduh, ternyata di tengah-tengahnya tanaman kacang itu sepertinya spotnya mantap mas. Ya nanti sih mas, rencananya saya mau coba aja di tengah-tengah tanaman kacang itu mas. Sepertinya kan mantap sekali tuh. Ada genangan-genangan airnya di tengah-tengah tanaman kacang itu mas. Tapi sekarang ini cuacanya sangat terik sekali. Panas banget ini mas. Jadi saya mau neduh dulu, nunggu cuacanya agak mendung mas ya. Untuk spot sawahnya sih sepertinya mantap ini mas. Ini padi yang baru ditanamin. Padahal ini udah sore. Tadi berangkat dari rumah itu cuacanya nggak terlalu terik mas. Nyampe lokasi ternyata terik sekali nih. Padahal udah sore. Masih terik aja. Dan spot yang mau saya pancing itu ini mas, di tengah-tengah tanaman kacang. Tapi kalau mancing di tengah-tengah tanaman kacang harus tetap berhati-hati mas, karena takutnya ada ular hijau. Ular hijau yang berbisa itu loh mas. Biarpun kecil tapi bisanya mematikan itu. Apalagi warna ular hijau itu sama dengan kacang ini. Tetap harus waspada. Kita tengok spotnya dulu mas. Mas, spotnya di tengah-tengah tanaman kacang ini ada genangan-genangan air. Wah, ini juga ini. Wah, sampai sana. Tapi cuma satu petak ini mas. Spotnya sampai sana aja itu. Tapi ya lumayan luas lah spot ini mas. Semoga di spot ini bisa setrek. Oke mas, dapat lubang mepet banget ini mas. Agak samar-samar ini lubangnya mas. Sebelah sini ya. Coba dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga nggak silau mas di kamera. Wih. Mancing cuma saya taruh di ujung aja langsung ngembus. Lu kan, lu. Wah ini apa? Lu. Lu keluar mas, belutnya mas. Kepalanya sampai nongol. Coba saya keluarkan. Nah ini mas. Wih, lah ini. Lu. Sampai nongol kayak gitu mas. Semoga kelihatan jelas mas. Woi lo ini. Saya goda aja. Kur. Nah ini. Kepalanya nongol. Lah ini mas. Saya keluarkan mas. Ini bukan settingan. Takutnya kalau teman-teman bilang, wah settingan itu, wah belut dimasukkan itu. Ya enggak ada ceritanya. Belut dimasukkan ke lubang, dipancingin lagi mau makan itu mas. Nah ini lo. Ah ini keluar. Lo. Sekarang waktunya dipancingin mas. Nah dimakan. Biarkan aja, dikunyah-kunyah dulu. Biarkan aja mas. Semoga gak silau mas ya. Ini cuacanya terik sekali nih. Wes masih dibawa masuk. Biarkan aja. Kunyah-kunyah terus lut. Wes masih dibawa masuk. Dikunyah-kunyah terus mas. Kok diam gue, dieret-eret terus mas. Apakah sudah ditelan? Tarik pelan-pelan. Ini semoga gak nyangkut di akar mas ya. Bismillahirrohmanirrohim. Wih ini kretek-kretek mas. Wih. Hei ini mas. Oh ini. Wih lulu. Kuning belutnya mas. Meskipun segini setrek. Alhamdulillah. Waduh mas. Sampai dibawa masuk pancingnya. Wih ini. Tembus leher ini. Waduh. Wah
tembus leher sini mas. Mantap sekali, tajam banget ini pancingnya. Oke mas, dapat lubang tapi kok banyak akar-akarnya. Sini mas ya lubangnya. Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah lubang ini ada responnya? Sini mas, semoga kameranya jelas itu nyetingnya. Wih, mendut mas lumpurnya mas. Ada pergerakan di lumpurnya. Loh, dimakan mas. Loh kan, loh, bawa masuk ini sinarnya. Loh, bawa masuk. Wih, lah, bawa masuk terus. Wih, masih dibawa masuk mas. Telan lu, waduh kok dilepaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, lumayan tarikannya mas. Wih, tarikannya kok lumayan. Semoga gak ketutupan tangan mas. Wih, lumayan tarikannya. Seberapakah ini belutnya? Wih, kok kretek-kretek mas. Lumayan sekali tarikannya ini. Tarik pelan-pelan. Belutnya masih melawan terus ini. Wih, mulai menyerah. Wih, mulai menyerah belutnya mas. Wih, segini mas. Lumayan mas, dapatnya mas. Segini, lumayan seukuran jempol ini mas. Alhamdulillah, setrek mas. Wih, pancingnya tembus bibir bagian atas. Wah, ini mas, tembus ini pancingnya. Alhamdulillah, setrek mas. Oke mas, dapat lubang mas. Sebelah sini lubangnya. Coba dulu mas. Ya Allah, aduh, kegigit belut mas. Aduh. Waduh, digigit saya mas. Aduh, ada belutnya di sini. Aduh, kaget saya mas. Aduh, kaget saya. Bentar mas. Aduh, coba dulu. Ini bukan rekayasa mas, beneran mas. Kaget saya. Wow, langsung dimakan mas. Langsung disantap. Belutnya nungguin mas. Bentar mas, setting dulu mas. Waduh, digigit jari saya mas. Aduh. Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lulu mas. Senarnya dibawa masuk mas. Wih, ini galak sekali ini belutnya nih. Ayo Lut, makan Lut. Mas gerak-gerak senarnya. Wih, lubangnya segini mas. Nah, segini lubangnya. Wih, mantap sekali ini mas. Lut, makan Lut. Coba tarik pelan-pelan mas. Belum ditahan mas. Sabar dulu. Kok diam belutnya? Coba tarik sih. Aduh, ternyata belut yang gigit jari saya tadi gak bisa naik ke atas mas. Jadi rewel belutnya. Cuman makan ujungnya dilepas lagi. Ini sampai saya bongkar ini lubangnya nih. Loh, diperkirakan sih belutnya ya lumayan besar mas. Digigit ya apa belutnya itu gigit jari saya. Sampai kaget saya. Nah ini saya bongkar ini lubangnya. Dan ternyata di dalam itu lubangnya seberapa ya, besar mas. Tangan saya ini loh masuk. Aduh, tapi sayang sekali belutnya bisa naik mas. Duh, mohon maaf sekali.
Ini sampai saya bongkar sampai kayak gini loh. Ini saya bongkar ini. Aduh, belum rezeki mas. Gak bisa naik belutnya. Dan ini juga udah akan maghrib. Saya mau pulang dulu mas.